واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد معاشر المسلمين جماعة صلاة جمعة يا صمود يا diberkahi oleh ولي الله تبارك وتعالي Marilah senantiasa bersyukur kepada Allah Jalla wa ala, atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dialah yang telah menciptakan kita. Dia yang memberi rezeki kepada kita. Dialah yang melimpahkan berbagai macam bentuk nikmat zahiran wa batinan. Tanpa Dia membutuhkan kita sedikit pun. Maka sudah semestinya lah kita meningkatkan syukur kita dengan memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepadanya, meningkatkan ketakwaan yang merupakan sebaik-baik bekal kita di dunia ini menuju akhirat. Salawat dan salam untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus berjuang membimbing umat Islam mengingatkan mereka membawa mereka kepada jalan yang lurus hingga hembusan nafasnya yang terakhir Saudara seiman Rahimani Allah wa iyyakum lebih dari 1400 tahun yang lampau ketika itu hari Rabu malam Kamis kaum muslimin berdiri di saf-saf yang lurus dan rapi di belakang kekasih mereka suri taula dan mereka nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam Salat maghrib. Rabu malam Kamis. Di bulan Rabiul Awal. Maka terdengarlah bacaan yang indah dan merdu dari Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Semua kaum muslimin yang salat di belakangnya tenggelam dalam kekhusyukan, kedamaian salat di belakang Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam. Indahnya suara, merdunya bacaan Al-Qur'an khusyuknya salat ketika itu. Tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang mengira bahwa itu adalah terakhir kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin mereka salat. Usai salat Maghrib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu salat dalam keadaan sakit. Itu beberapa hari menjelang beliau wafat. Wafatnya di hari Senin dan peristiwa itu Rabu malam Kamis. Beliau salat, kepala beliau diikat dengan kain karena sakit. Selesai salat Maghrib. Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam kembali ke tempat tidurnya di rumah Aisyah yang berdampingan langsung dengan masjid. Sakit kian menderanya, panas tubuhnya semakin tinggi sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pingsan saking panasnya suhu badannya sakit bahkan sahabat menceritakan dari balik selimutnya terasa panas tinggi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datanglah waktu isya bila radhiyallahu anhu mengumandangkan azan kaum muslimin berkumpul menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlalu waktu tidak juga beliau kunjung datang Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam tersadar dari pingsannya, lalu disingkapkan wajahnya dan bertanya kepada keluarga yang ada di sekelilingnya, nas. Apakah manusia sudah salat? Mereka menjawab, "Qalu la ya Rasulullah." "Wahum yantazirunak." "Tidak wahai Rasulullah." Mereka sedang menunggumu. Rasulullah sedang sakit. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta ambilkan air Lalu diambilkanlah air, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membasahi seluruh tubuhnya. Berharap itu akan mengurangi demamnya. Beliau siram ke seluruh tubuhnya. Kemudian beliau berwudu, berusaha bangkit untuk pergi ke masjid. Ketika beliau berdiri tiba-tiba beliau jatuh lagi pingsan. Allahu akbar. Semua hening menunggu di masjid kaum muslimin tidak tahu apa yang terjadi. Mereka masih menanti kedatangan suri dan mereka. Pemimpin mereka. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi kita tersadar lagi dari pingsannya. Dan yang terucap pertama kali ketika dia sadar, langsung beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya, Asallan nas, apakah manusia sudah selesai salat? Qalu la ya Rasulullah, hum yang Belum ya Rasulullah. Mereka manusia masih menunggumu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali meminta air. Diambilkan air di ember. Kemudian beliau membasahi lagi tubuhnya, disiramnya dari kepalanya. Kemudian beliau berwudu, lalu berusaha bangkit, kembali tiba-tiba kembali beliau jatuh pingsan. Allahu akbar. Untuk kedua kalinya. Kemudian beliau siuman lagi. Lalu beliau bertanya, manusia masih juga belum sholat menunggunya, dan beliau berusaha bangkit untuk ketiga kalinya setelah berwudu dan membasahi tubuhnya, jatuh pingsan lagi. Semua itu beliau lakukan untuk apa? Untuk mendatangi masjid, sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Kemudian ketika beliau siuman kembali, taulah beliau bahwa beliau tidak akan sanggup lagi pergi ke masjid sholat bersama kaum muslimin tiga kali pingsan berturut-turut hendak berdiri pergi ke masjid beliau sakit parah tapi tetap berusaha untuk pergi ke masjid ketika tahu dia sallallahu alaihi wasallam bahwa dia tidak lagi sanggup untuk pergi ke masjid akhirnya beliau berkata muru Abu Bakrin li bin nas perintahkan Abu Bakar untuk memimpin salat saudara jemaah kaum muslimin jemaah sholat Jumat ini dia suri tauladan kita. Ini dia sosok yang kita bersyahadat atas kenabian dan kerasulannya. Yang kita akui bahwa kita mencintai dan mengikutinya. Ini dia sikap beliau terhadap sholat. Lantas, bagaimana sikap kita? Di mana posisi kita? Apa yang kita lakukan terhadap ibadah yang paling agung ini? Yang tidak akan baik amalan seseorang jika ibadah sholatnya tidak baik. Kemudian sakit beliau bertambah parah. Dan di hari-hari menjelang wafatnya beliau pun masih mengingatkan terbaring di atas tempat tidurnya. Beliau ingatkan As-salah, as-salah Wa ma malakat sa'imahankum Jagalah oleh kalian solat kalian Jagalah oleh kalian solat kalian Jagalah oleh kalian salat kalian serta siapapun yang ada di bawah kekuasaan kalian. Sampailah di hari Senin. Ketika itu waktu fajar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sedang memimpin salat manusia. Mereka sedang salat. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sosok wajah yang menyembul dari tirai pintu penghubung kamar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke, ke masjid tirai tersingkap. Lalu menyembullah sosok wajah yang indah laksana purnama tersenyum berseri-seri wajahnya bercahaya. Nabi kita yang mulia menyingkap tirai tersenyum melihat sahabat kaum muslimin yang berdiri rapat lurus rapi di barisan salat. Hampir-hampir saja sahabat terfitnah. Melihat dalam di samping mereka, dengan lirikan mereka ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh dari balik tirai itu. Bahkan hampir saja Abu Bakar mundur. Rasulullah memberi isyarat kepada Abu Bakar untuk tetap di tempatnya mengimami salat. Rasulullah tersenyum sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah itulah terakhir kalinya beliau melihat hasil didikan dan binaannya para sahabat radhiyallahu anhu majmuhin. Lalu tirai itu pun ditutup kembali. Beliau kembali ke tempat tidurnya. Dan tidak pernah lagi bangun dari tempat tidur itu. Kecuali diangkat, dimandikan, dan dimasukkan ke liang lahatnya. Saudara, saudara kaum muslimin, jamaah salat jumat yang dirahmati oleh Allah subhanahu. Kemudian datanglah setelahnya Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah. Beliau sama seperti Sebelumnya Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam senantiasa menjaga sholat kaum muslimin dan berusaha selalu bersama mereka sholat di masjid berdiri di, tempat di mana dahulu Rasulullah s.a.w. Alaihi Wasallam berdiri. Sampailah akhirnya Abu Bakar wafat digantikan oleh Khalifah Amirul Mukminin Umar ibnu Khattab Ketika itu hari Kamis di bulan Zulhijjah. Waktu salat subuh kaum muslimin sudah berbaris. Ikhomah di sudah dikumandangkan. Umar telah datang. Radiyallahu anhu. Berdiri di tempat di mana dahulu Abu Bakar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri memimpin salat. Beliau merapikan dan meluruskan barisan kaum muslimin. Setelah rapi semuanya. Beliau pun menghadap kiblat. Kemudian mulai mengangkat tangannya bertakbir. Takbiratul ihram dan mulailah terdengar bacaannya yang syahdu. Tatkala beliau mulai membaca Al-Quran, tiba-tiba seorang majusi, Abu Lu'lu Al-Majusi, yang menyusup, berdiri di belakang, disap di belakangnya, menyiapkan honjar belati, yang sudah dibubuhi racun. Menikam berkali-kali perut Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu yang sedang memimpin sholat. Sehingga terburai isi perutnya. Darah mengucur dengan deras. Tersungkurlah Umar radhiyallahu anhu. Di tempat sujud tersebut, di tempat sholat tersebut. Kemudian majusi ini sempat pula melukai beberapa orang kaum muslimin. Sebelum akhirnya dia bunuh diri. Ketika dia menyadari dia akan tertangkap. Sholat pun dilanjutkan oleh Abdurrahman bin Auf. Umar dalam keadaan pingsan, darah mengucur. Ususnya terburai. Dibopong. Dibawa ke rumahnya. Pingsan. Lantas menjelang matahari terbit, beliau siuman. Tahukah Anda, wahai saudaraku, beliau dalam keadaan terluka parah? Ketika pertama kali siuman, apa yang diucapkan? Beliau tidak berkata, "Panggilkan saya segera tabib." Bantu saya, "Lihat luka saya." Tidak. Yang pertama terucap dari lisan beliau adalah "Assalammans." Apakah manusia sudah selesai sholat? Allahu Akbar. Dalam kondisi yang seperti itu, beliau sekarat ini. Ketika diberikan minuman, diceritakan dalam riwayat-riwayat tersebut, keluar dari perutnya itu, susu itu. Ketika si bangkit, ketika sadar dari pingsannya, siuman, yang pertama terucap dari lisannya adalah, apakah manusia sudah sholat? Dia teringat tadi belum selesai sholat, ketika ditikam oleh orang majusi tadi. Allahu Akbar. Lihat. Apakah beliau ketika itu berpura-pura? Ingin pula seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan wafat mengingat salat? Wahai saudaraku, bagaimanapun anda bisa bertopeng seumur hidup anda di hadapan manusia, berpura-pura taat, berpura-pura soleh, berpura-pura baik, tetapi ketika sakratul maut, tatkala ajal menjemput, anda tidak akan sanggup lagi berpura-pura. Saat itu akan tersingkap siapa diri anda sebenarnya. Hakikat anda akan tampak ketika seseorang menjelang kematiannya. Umar radhiyallahu anhu yang meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai salat maka Allah perlihatkan pula amalan terbaik dia apa yang dia cintai ketika menjelang wafat yang ada di hati mereka adalah Allah yang nomor satu yang memenuhi jiwa raga mereka adalah Allah sehingga mereka berbuat bergerak untuk Allah. Hakikat penciptaan mereka adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka berusaha mewujudkan itu. Apabila seseorang betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka segala kepedihan, kesulitan, luka, derita tidak akan berarti apa-apa dibanding kenikmatan bisa bersama Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ketika seseorang sholat, itulah saatnya dia bisa bermunajat, bisa berbicara, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang telah menciptakannya, memberi dia rizki, membimbing dan memberi dia hidayah, mengasihi dan merahmatinya, maka tidakkah pantas kita menjadikan hidup kita sebagaimana yang sering kita baca? إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين <سؤال> سسنقوني صلاتك سمليهنك هدوك دن ماتيك حني لا مليء الله رب سمست أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد جماعة صلاة جمعة yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ini betapapun Anda mengejarnya, menguasai, memilikinya, maka dia adalah fana. Siapapun diri Anda, sekaya apapun Anda, setinggi apa kedudukan dan jabatan Anda di dunia, kebahagiaan Anda hanya ada ketika bersama Allah Subhanahu wa taala saat Anda beribadah, saat Anda mendekatkan diri kepada-Nya. Dan ibadah yang paling agung adalah salat. Yang dijadikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembatas antara keimanan dan kekufuran. Barang siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak, maka dia akan jatuh dalam lembah kekufuran. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bainar rajuli wal kufri tarkus Pembatas antara seseorang dan kesyirikan serta kekufuran adalah salat. Barang siapa yang meninggalkannya. Maka dia telah kafir. Jatuh dalam lembah kekufuran. Bagaimana seseorang mengaku muslim. Sementara bangunan islamnya runtuh. Karena tiangnya. Tiang penyanggahnya telah runtuh. Yaitu salat saudaraku. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menghadapi kemelut hidup, kesusahan, problema dan masalah, beliau pergi sholat, lalu bermunajat kepada Allah. Kita ketika ada masalah, kita mengadu kepada manusia, curhat kepada manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam segera berwudhu kemudian sholat. Bahkan beliau sering berkata kepada Bilal, Arih Nabi Salat, ya Bilal, beri kami ketentraman, ketenangan, kedamaian dengan salat, ya Bilal. Mari, tegakkan salat. Di sanalah kedamaian itu ada. Di telaga-telaga, sungai-sungai salat lima waktu. Karena Nabi kita yang mulia, mengumpamakan salat itu seperti sungai yang mengalir di hadapan rumah kita. Bersih, bening, sejuk airnya. Lalu kita mandi di situ lima kali sehari semalam sebagaimana daki-daki kotoran di tubuh kita akan hilang begitu juga hati dan jiwa seseorang akan bersih sehingga menjadi cemerang dan senantiasa berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala semoga khutbah yang singkat ini kembali bisa menyadarkan kita akan kelalaian kita terhadap ibadah yang agung ini dan semoga kaum muslimin yang mendengarkan khutbah ini bisa meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sungguh-sungguh dalam menjaga إذا هي نصنع أقوم إليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم انا على اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اللهم اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا الى طاعتك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا ادب النار وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين اقم الصلاه